Assalamualaikum, salam sejahtera, salam persaudaraan, salam persahabatan, salam sepakat kokol hebat. Bertemu kita lagi pada kali ini di dalam sebuah video perkongsian perkongsian tentang aktiviti merentas desa SK Kokol 2023. Hari ini adalah hari merentas desa untuk murid tahun 1 hingga tahun 6 tahap 1 dan tahap 2 yang diadakan di sekitar Kampung Kokol lah, bermula daripada Padang Kampung Kokol ke Kokol asli dan balik ke Padang Kampung Kokol. Untuk tahap 1 jaraknya 1 km, untuk tahap 2 jarak 2.5 km lebih kurang, tetapi laluan berbukit. Oke, bermula sudah. Ini adalah tahap 2 sedang bermula. Mereka ada anjing juga ikut merentas desa. Oke, jarak yang akan mereka lalui lebih kurang 2.5 km turun dan menaiki bukit. Nah, itu tahap 1. Pemenang tahap 1 sudah sampai. Laju. Tania. Nah, ini kita video daripada sudut lain pula untuk tahap 2. Yang berlepas. Oke, ini murid-murid tahap 1. Mereka berpusing lebih dekat lah. Sebab dorong 1 km saja kan. Ini murid-murid tahap 1. Gerang pun happy-happy, enjoy-enjoy. Tapi berlari ada hadiah juga nih. Oke, kemudian apa lagi? Oh, masih lagi murid-murid tahap 1. Ini dekat kedai di atas padang tu kan. Oke, mereka telah pusing awal. Yang tahap 2 tu turun bawah lagi tu ke Kokol asli. Kemudian baru berpusing naik balik ke atas. Jadi jauh sikit lah. Ini masih lagi murid tahap 1. Kepenatan sudah dorang, tapi santai-santai. Kita kasih libatkan juga dorang aktiviti merentas desa nih, tapi dengan jarak yang pendek dan jarak yang senang lah, tidak terlalu sukar. Semua laluan adalah boleh dilarikan, main runnable lah. Nah, ini video mereka berselisih. Ada lagi anjing. Murid tahap 2 sedang turun ke bawah dan murid tahap 1 sedang naik menuju ke garisan penamat di Padang Kokol. Ya, itu dia. Ini di bawah sekali sudah nih. Di bawah sekali. Ini si siapa nih? Si LV. Sakit perut dia. Dia antara pelari yang kuat juga nih, tapi hari ini dia punya perut sakit. Itu Amirun, kepenatan sudah si Amirun. Oke. Dan itu si Grace. Sedang menaiki bukit untuk ke garisan penamat. Bukit sih nih, naik pergi atas. Nah, ini Encik Larry, kita punya volunteer daripada ibu bapak. Orangnya hebat, kuat lari dan juga pandai main bola sepak. Dan ini ada satu lagi video daripada salah seorang kru lah ataupun cikgu yang menjaga di stesen. Kita ramai juru kamera pada merentas desa. Untuk maklumat, untuk video yang panjang boleh saksikan di YouTube. Di sana lebih kurang 14 minit video merentas desa tu saya telah upload. Okey, ini adalah majlis penyampaian hadiah. Jadi memang ada pemenang tahap 1 lelaki perempuan, tahap 2 lelaki perempuan, 1 hingga 5 diberikan hadiah. Ada wakil ibu bapa juga, terima kasih kerana datang. Dan kita juga adakan cabutan tiket bertuah untuk murid-murid. Ada lebih 50 cabutan tiket bertuah dan pelbagai jenis hadiah diberikan. Cara cabutannya adalah murid akan tulis nama dan letak ke dalam balang. Kemudian guru akan cabut nama secara random dan nama murid yang dipanggil itu akan datang ke depan mencabut nombor. Dan hadiah-hadiah tuh adalah ada nombor dia masing-masing lah. Kalau dia dapat nombor 1, hadiah nombor 1 lah. Kalau dapat nombor 10, hadiah nombor 10. Dan macam-macam ada dia tengok tuh, ada apa nih? Ada duit, duit tunai, ada botol air, ada apa lagi nih? Ada makanan. Ini apa nih? Towel kan nih. Okay. Macam-macam lah ada dia yang disumbangkan oleh guru-guru semua. Jadi happy lah budak-budak dapat merentas apa? Lucky draw. Oke. Okay.
sini kita saksikan para pemenang ya. Oke, saya akan tidak bercakap lagi lah. Oke, selamat menonton. Terima kasih kerana menonton. Oke, saksikan video ini sehingga penamat. Sekian. Planning. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Boleh berubah lagi nih. Boleh berubah. Empat lima. Hadiah sampai nomor 5 saja nih. Enam, tujuh, lapan, sembilan. Kano kibar-kibar sedikit, kasih nampak deh kibar-kibar. Oh, nomor 1 perempuan. Come on, Divine. Okay, kau jogging sampai habis. Susah saudara mau potong kau tuh. Nice job. Good job. Strong. Jogging saja lah, jogging. Oke, okay, boleh lah top 10. Aku lupa sudah berapa tadi tuh. Itenial. Oke, lihat. Lihat. Bukit kan? Bolehlah top 10. Tapi nomor 1 sampai nomor 5 sudah ada. Bolehlah. Yang penting tidak uncit betul kan? Wafirno! Jangan ikut rumput, ikut jalan raya. Oke. Oke, bolehlah. Pelan-pelan saja. Oke juga tuh, Rufirno. Hati-hati, Rufirno. Oke, Christian. Good job. Jangan sampai dikejar. Salisti itu di belakang. Kan? Nomor 2 kau, cepat kau. No, lari sudah Salisti. Good job. Oke, okay, Rofiron. Steady, Rofiron. Hola. Nomor 3, Melissa. Cepat, Melissa. Nomor 3, Melissa tuh. Udah selap juga lah, nomor 3. Salisi, sana nomor 4. Kristi nomor 4. Arbia mengejar. Arbia di belakang. Sikit lagi Arbia. Dapat sama-sama rumah biru. Memutung Arbia. 45, oke lah 45. Kau nomor 5 sudah. Sampai nomor 5 sih ada ya nih. Cepatlah kau. Ayo kau putung dia balik. 6, Bella nomor 6. Oh. Nomor 6 bilang, oke. Okay. Dia rata. Satu, dua, tiga.